aku berubah arah, ngap, aku berubah arah. Ngap, aku diganggu sinyal dulu, ngap. Astagfirullah. Ngap, sinyalnya. Sinyalnya, ngap, sinyalnya, ngap. Kalau aku mainnya seperti ini, ngap. Queenwalk dari sini. Potong ini, supaya ratuku kesini. Jebolkan WB, potong ini, supaya ratuku masuk. Ratuku dapat apa? Ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, bahkan 2 expo bisa aku dapatkan. Ya, bisa aku dapatkan, terus aku recall. Ya dah. Setelah itu aku munculkan ratu di sini. Pasukan turun di sini, masuk jadi satu. Ya. Terus apa, Bang? Lah ini bomb tower. Bisa bikin mencar pasukanku. Paham? Pasukanku enggak bisa fokus ke sana semuanya. Ada yang mampir ke sini sebentar. Terus, kalau aku main lebih lagi jebol tembok yang ini, apa iya pasukanku yang bablas sampai area sini mau muter balik lagi ke sini? Apa enggak malah jebol-jebol tembok yang ini? Nah, kan? Enggak tahu toh. Berarti WB1, WB2, WB3, WB4. Ya wes, aku main WB4. Ya, aku main WB4, Bang. Aku main WB4. Ya wes, aku bikin rute seperti itu. Berarti jam spellku yang hanya satu-satunya aku gunakan di area B1, B2, B3, B4. Jam spellku yang hanya satu-satunya aku gunakan di area sini. Di area sini, Bang. Terpaksa di area sini. Ya, enggak seperti ini, enggak. Karena untuk mengantisipasi ada pasukan yang berhasil masuk ke TH biar ikutan ke bagian jam spell. Nah, yang ini kita curi pakai mesin ketapel. Goblin sudah ready. Golem, Wizard, Hunter, Yeti, WB, Menir, Bowler, Golem Batu, Valkyrie, PK, Naga, Healer. Terus kemudian Balon, WB udah di bawah, Budal. Semoga beruntung, Duk. Kayak gitu, ngap. Kakeni omae kono. Sesuaikan kebutuhan, ngap. Ratu ability, ya wes Ben, ratu ability enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak ratu ability enggak. Dapat air defense. Terus kemudian aku butuh motong yang ini. Aku butuh WB di sini. Terus kemudian aku butuh PK di sini. Kemudian aku butuh Yeti. Terus Pardon, Queenwalk, Raja, Golem, Golem, Bowler. Terus WB gunakan jebol tembok yang ini, slide BU. Terus Hunter kemana? Ini dia. Witch di luar. Valkyrie ngurusin luar. Siap-siap WB satu lagi. Oke, itu dia. WB meluncur, good. Jam spell seperti ini, nice. Gas. Terus ada pasukan ngurusin luar, yaitu naga. Ting. Nyah, Baygon seger. Siap-siap ragi mapan seperti ini, good, slebeu. Terus kemudian aku punya giant, satu buat apaan. Oke. Aku punya menir, punya balon, punya giant. Good, gas. 20, 40,
Terlalu indah, Bang ya. Bah! Terlalu indah, nggak terlalu indah. Terima kasih atas. Thank you Wildan omah yang ngarep lagar. Menjadi beban klan. Vale, vale. Wah, jangan terlalu indah, nggak terlalu indah. Wes dan full ngetrol. Aku punya goblin super, enggak punya. Sip. Oke. Teh ratuku kemana bang? DB. Sip, aku pengen mencuri siapa air defense. Dan juga X-Bow-nya. Wajib itu ngap. Elangnya dicuri enggak, Bang? Soalnya kalau nyuri elang, mancing CC. Kayaknya enggak usah. Ratuku keluar dengan sendirinya, Bang. Kayaknya iya. DP, good. Nyawa lebih satu lagi buat siapa? Gak tahu. Ngawur angin. Pardon, good. Boom. Nyawa ikon. Ting. Gas. Aku masih punya recall. Terus aku masih punya pasukan-pasukan ini, Bang. Buat apa pasukan-pasukan ini? Ya, terus aku masih punya rabi seperti ini. Good. Aku masih punya recall, Bang ya, yang belum aku pakai, Bang ya. Level, Bang ya. Nah, beku yang bagus. Nice. Eh, aku masih punya banyak stok pasukan, Bang. Aku punya stok baby dragon. Oke, turunkan sini. Kau kenyang gabung. Nice. Aku masih punya stok recall. Wes remuk-remuk, besmu remuk. Ambil dulu gentong dark elixir ya, ambil dulu gentong dark elixir, nanti kita keluarkan. Iki ratu ngapain tuh kamu tuh? Ih jauh dah. Recall, munculkan. Spell buang. Beh, pasukan udah turun semuanya ya. Level mana ngap? Ih, jeng 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 gigi tuh ngap. Berapa itu? 67 sama 68. Gak usah tutor, soalnya aku gak tahu ratuku bakal ke kiri atau ke kanan. Ya. Intinya apa, Bang? Lihatan aja yang ngobrol-ngabrik pusat base itu nanti siapa. Tes. Oke, muncul Tesla tiba-tiba di sana. Tungguin ratuku pergerakannya kemana? Sana? Muter balik nggak? Muter balik. Ratuku ke arah bomb tower enggak, Bang? Sip, arah bomb tower bagus.
SIM-ku sudah terbongkar ya. Oke. Iko. Oke. 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 Remuk-remuk. Tling, nice. Jeng 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 jeng. Thank you. Metric. Thank you Arif Yoda Saputra. Ya, budal. WB-nya cuma 2, iya. Tes, aman. Oke, healerku mati 1. Yeban. Ya Allah, healerku. Link. Terus aku mainkan di sini. Terus aku mainkan di sini. Terus WB meluncur. Thank you Roxy Santoso. Terus satu di sini. Terus mana lagi? Thank you Muhammad. Boom. Terus mana lagi? Yang ini. Terus. Spell buang. Turunkan lagi di sini. Ya, wes remuk. Ya, gitu doang. Jeng 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 jeng. Oke, kita startnya dari area sini. Kita start kunok dari area sini. Ya, karena di sini nggak ada target bergerak. Ya, nggak ada target bergerak. Yang diserang itu mana, Bang? Kita hitung. 1, 2, 3. Yang keempat mana, Bang? Yang keempat adalah ini. Yang kelima ini. Yang keenam ini. Ya, kok tahu, Bang? Ya, dihitung aja. Nih. Dihitung, Bang. Ketika aku start itu dari sini. Ya. 1, 2, 3. Pas itu selesai, ratuku mau menyerang bangunan mana, Bang? Mau menyerang bangunan keempat. Thank itu yang you. Mana? Yang ini keempat. Thank you Hendri si maling kamera. Kok tahu, Bang? Ini lihatin, Bang. Gentong koin sama cannon sejajar. Ya toh, sejajar kan? Ya sudah, ratuku nanti nyerang gentong koin sebagai target keempat. Dihitung petaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti ratuku nanti berdirinya di sini. Di sini. Ketika menyerang gendong koin. Selanjutnya pasti bisa tower. Di mana berdirinya? Ya tetap di situ. Tetap di situ. Selanjutnya, Bang, tarik garis lurus seperti ini. Sudah ya. Kamu hitung. 1 2.
menuju air defense 2 petak setengah. Pada setengahnya bang, buh. Terus 1, 2, 5, 6, 7. 6 petak setengah menuju mortar. Ya, 6 petak setengah. Menuju setengah ya, tengah. 6 petak setengah, 6. Terus gini, ala bola raruh. 6 petak setengah menuju mortar, intinya gitu. Berarti jelas bakal menyerang air defense. Ya, sebagai target ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Air defense sebagai target ke 6. Nah, pas menyerang air defense, ratu berdirinya di mana? Satu diagonal, dua diagonal, tiga diagonal. Ratu berdirinya di sini. Ya, di situ. Selanjutnya kamu hitung. 1, terus 4, 5, 6. Menuju sini 6. Terus 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ternyata menuju mortar 7 petak. Terima kasih. Siapa tadi bang? Berarti tanpa membuang mortar, ratuku nggak bakal ke mortar. Mana bang kebangunan ini? Tebak-tebakan itu bang? Enggak, ini perhitungan. Gampang tuh. Dah. Ya sudah, nggak usah buang ini, nggak usah buang ini. Kalau yang ini aja dianggap jauh, apalagi yang ini. Ya tuh. Enak tuh ngapain hitung-hitungan? Dah. Yang penting apa ngap, semoga nggak muncul Tesla di sini gara-gara kehadiran pasukan yang lain. Kalau munculnya Tesla karena ratu, nggak masalah, ratumu nggak bakal blunder. Tapi kalau munculnya Tesla karena pasukan lain, itu bisa bikin blunder. Nah, padahal aku nggak bisa turun healer di sini gara-gara ada ini. Aku turun healernya dibikin agak di sini. Lalu kok ternyata healer ini memunculkan Tesla, maka Tesla yang ada di sini, misalnya ada betulan Tesla, harus kita buang supaya hitung-hitungan kita tetap akurat. Paham? Dah, masukkan sini. Potong yang area ini. Kok banyak sampahnya ngap? Ada ini juga dan ini. Nah, aku butuh pemotongan untuk membuat heroku berhasil masuk. Pakai WB, masuk ke sini, ngabisin area ini, ngabisin ini, terus terpaksa ngelawan CC, baru kita recall. Kenapa ini harus dihabisi, bang? Lanjut. Ratu munculkan di sini, jalan ke sana, pasukan masuk, gabung sama ratu, WB jebol, pasukan masuk, semuanya beri jam spell di sini, pasukan kita bakal lompat ke TH. Gak ada ancaman dari bangunan ini. Dong. Dong, Bora. Udah, guys. Valkyrie. Oh iya ya, Valkyrie ya, yang lebih hirit ya. Biarin lah, terlanjur, bang. Gimana tadi ngitungnya turun ratu? Oh, di sana. Thank you, Anca cetat. Gak ada Tesla bang ya, aman ya. Iya ngap, akurat nggak? Mortar disamperin nggak? Hah? Jangan ability. Ya Allah ability. Ability dong. Kok ability dong banget. Don't like it.
Ros, mana lagi? Sayangnya ability itu loh, nah. Ya toh, coba enggak ability ngat, kan tambah bagus. Rata loh bang, kok kamu tetap kecewa tuh bang? Iyalah, ability yuk. Kenapa nggak bisa diserang bang? Coba duk jelasin konsep-konsepnya dan alasanmu di akhir serangnya mikir di 30 detik. Ya maksudmu ah, pikiran dewe. Tuh kan balon hitam. Aku nggak dapat Rakita War ngat. Dapatlah please lah Rakita War lumayan. Nice dapat. Gitu, bingung tau ngap mau memberangkatkan hero dari mana. Ada ancaman single. Kok ya gangguan sinyal. Teh aku berubah arah ngap, aku berubah arah. Ngap aku diganggu sinyal loh ngap. Astagfirullah. Ngap sinyalnya. Sinyalnya ngap. Ngap sumpah aku disconnect ini kayaknya ngap. Bang, disconnect aku bang. Bang, aku disconnect. Wah, main sini. Pikiran sendiri, kenapa enggak jadi berangkat hero ke arah TH? Enggak disconnect ngap. Jeng 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 jeng. Oh, enggak di situ. Kalau gangguan lagi ya lo. Aku masukkan ratu dari sini. Ini area ringan, enggak banyak pertahanan yang mengancam dan artinya apa bang? Ratuku bisa untung banyak. Ya, dapat elang nggak bang? Kalau bisa. Karena dia elang bang? Bukan. Karena dia bangunan yang nantinya bisa terlewatkan. Udah ya, ratuku masuk. Habisi base ini. Habisi base ini. Makasih Iwan 27. Kalau bisa dapat elang, bagus. Baru kita recall. Selanjutnya bang, nanti kita munculkan apa bang? Kita munculkan barak. Barak di area sini. Barak di area sini. Terus kemudian raja ikutan masuk. Berarti kita beri WB. Ya, dibantu witch. Terus WB di sini untuk pasukan dan ratu masuk. Oke, pasukan jalan lurus ke sini, enggak aku kasih jam spell. Enggak aku kasih jam spell. Kenapa? Karena bangunan ini sejatinya bisa diserang sama pasukan tanpa lompat tembok. Yang ini pun sama. Lah kalau yang ini. Nah. Walaupun kita bawa jam spell ngap, berangkatnya pasukan kita kan dari sini. Ibarat sungai ngap, volume air tekanannya yang paling banyak itu di area sini. Masa kamu paksaan nikung ke arah sana? Kan sulit, pasti banyak kan yang condongnya ke area sini. Jadi walaupun kita beli jam spell di sini, ngap, sulit memaksa pasukan lompat menuju ke elang. Dong, maka dari itu permainan Queen Waku sebisa mungkin harus dapat bangunan ini. Nggak peduli berupa bangunan apa. Makasih Nyiroro. Terlebih malah itu berupa bangunan pertahanan yang penting. Dong, later fungsinya raja masuk ke sini apaan bang? Biar pasukan kita nggak fokus ke sini semuanya, tapi juga ada yang fokus lurus. Jadi di sini sudah ada yang mengatasinya. Ngono lo ngap. Kalau raja nggak masuk ke dalam sini, pasukan kita dan raja semuanya masuk ke dalam sini, lah siapa yang menyerang ini? Barisan kedua.
Pantulan boler bang, emangnya pantulan boler bisa kamu jamin bisa menghancurkan barunganan barisan kedua? Belum tentu. Hah? Dam. Dal. Untuk tapi kok ada air defense ya? Kok ternyata ada air defense. Teh, tak tungguin nggak pergerakan ratuku kemana? Oke. Oke, nice. Masuk tuh beban. Kenapa nggak pakai goblin super aja bang untuk memotong bangunan itu tadi? Ya baru nyadar ngap. Pakai goblin super lebih irit tau ngap. Halo Rio, selamat malam dek. Pengen ratu nggak segera ngambil elang ini. Ya toh nggak segera ngambil elang toh. Limit ingat kesuwen ingat ratuku condongnya ke gentong eliksir dulu ini nanti kayaknya. Eh bagus lagi biar cepat. Loh aku ternyata tetap bawa jam spell bang ya. Buat apa? Kok aku bawa jam spell itu buat apa kan? Guys. Ya bagon seger. Ting. Bang aku kenapa bawa jam spell bang? Lagi mapan. Plebeu. Enak tengah. Dia tengah. Full ngamuk. Ngap. Full ngamuk. Wes to full ngamuk. Hul ngamuk ratu, kowe iki nyapa to tu? Ban, astagfirullah. Hul ngamuk guys. Terus aku masih punya jam spell, gunakan sini aja lah buat apa gitu enggak tahu aku kan. Deng 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 deng. Si boy boy. Mana lo ngap? Bagus toh.